Seorang bocah kelas 6 SD membacok pelajar SMP hingga tewas di Jalan Haji Baping, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu dini hari 27 November. Korban Immanuel Siagian, 14 tahun, tewas akibat luka bacok di dada dan punggung. Kanit Reskrim Polsek Ciracas, AKP Entong Raharja mengatakan, motif pembunuhan terhadap korban lantaran masalah sepele. Tersangka FR nekat menculurit korban lantaran kesal nama gengnya yang tertulis di tembok dicoret korban. Ya, merasa tersinggung dan akhirnya mereka mengadakan kesepakatan pada malam hari itu. Ya, kesepakatan pada malam hari itu untuk bertemu dengan istilah bagi dua. Arti itu mereka berantem. Ya. Mereka menamakan istilah bagi dua yang artinya berantem. Dan pada saat itulah terjadi keributan kedua kelompok yang mengakibatkan meninggal dunia atas nama korban Immanuel. Selain FR, polisi juga mengamankan dua rekan tersangka, NE 17 tahun dan DS 14 tahun. Ketiga tersangka kini diamankan di sel Polsek Ciracas. Saat diwawancarai di Polsek Ciracas Selasa 29 November, ketiganya mengakui menyesal dengan perbuatannya. Awalnya mereka ingin membuat jera geng lain, namun tidak menyangka kalau mereka membunuhnya. Orang tua korban, Panin Siagian, meminta ketiga tersangka untuk dihukum setimpal atas perbuatannya. Akibat perbuatan ketiga tersangka, polisi menjerat dengan pasal 170 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ivan, Poskota TV, melaporkan.